Ezi Eka Prasetya, siswa kelahiran Mojorejo 16 Mei 2006 ini merupakan anak dari pasangan Medi Akbari dan Kartini. Anak kesatu dari dua bersaudara, Ezi tumbuh menjadi anak yang rajin, pandai bergaul dan senang membantu sesama. Bercita-cita menjadi akademisi, Ezi memulai pendidikan SMA di tahun 2021. Di banyak kegiatan kesiswaan, di kelas 11 SMA, Ezi mulai mencalonkan diri menjadi ketua OSIS. Berbagai kegiatan besar event sekolah pun dilakukan oleh Ezi seperti Semanda Expo. Hal ini tidak membuat Ezi menjadi anak yang ketinggalan pelajaran. Ezi justru mampu menjadi juara umum selama 3 tahun di SMA Negeri 2 Rejang Lebong. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ezi Kaprasetya. Saya merupakan salah satu pelajar di SMA Negeri 2 Rejang Lebong. Saya masuk di SMA ini pada tahun 2021 dan merupakan lulusan di tahun 2024. Sejak kelas 10, saya mengikuti banyak kegiatan kesiswaan seperti organisasi siswa intrasekolah dan juga berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian di kelas 11 saya mencalonkan diri sebagai ketua OSIS dan alhamdulillah saya terpilih menjadi ketua OSIS pada periode tersebut. Semasa kepemimpinan saya memiliki dan mengerjakan beberapa program kerja saya seperti Semanda Expo dan juga berbagai kegiatan-kegiatan lainnya. Kemudian di kelas 3, alhamdulillah saya merupakan salah satu lulusan terbaik di SMA ini dengan nilai yang lumayan sempurna, sehingga saya dapat memberikan kontribusi nantinya lebih untuk sekolah ini. Kemudian dan alhamdulillah setelah saya lulus, saya mengikuti berbagai seleksi beasiswa termasuk di beasiswa Bengkulu Leadership Program ini dan alhamdulillah saya terpilih menjadi salah satu mahasiswa di Universitas Brawijaya S1 Perpajakan. Di lingkungan sekolah, Ezi dikenal anak yang religius, juga sosok anak yang santun, ramah dan panutan teman-teman. Ezi juga dinilai anak yang selalu ingin bertumbuh dan menambah wawasan di bidang akademik maupun non-akademik. Kebetulan pada waktu itu ketua OSIS kami Ezi Eka Prasetya, di mana Ezi ini 2 tahun bergabung di organisasi siswa intrasekolah. Untuk di tahun pertama waktu Ezi masih kelas 10, Ezi sebagai anggota aktif atau pengurus aktif di OSIS SMAN 2 Rejang Lebong. Kemudian di periode berikutnya 2022-2023, Ezi terpilih melalui suara terbanyak voting sebagai ketua OSIS di mana Ezi berpasangan dengan Aji Pangestu kelas 11 IPS. Adapun pendapat saya mengenai karakter Ezi anaknya yang pertama santun, ramah, kemudian Ezi soleh karena Ezi rajin sekali. Ezi sholat duha di masjid dan mengajak teman-temannya untuk sholat zuhur berjamaah, serta Ezi pun menunjukkan dan menggalangkan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial. Kemudian karakter Ezi selama menjadi siswa SMA Negeri 2 Rejang Lebong, Ezi juara umum selama 3 tahun. Jadi kami sangat bangga sekali dengan Ezi sehingga Ezi bisa terpilih menjadi siswa yang mendapat beasiswa leadership dari pemerintah Provinsi Bengkulu. Berkenaan dengan ananda kami Ezi, selama pengamatan kami di kelas 10, 11, 12 di SMA Negeri 2 Rejang Lebong, ini adalah siswa yang proaktif. Siswa yang selalu melaksanakan segala kegiatan baik di sisi pembelajaran maupun di ekskul. Nah, beliau ini memang sudah ya selayaknya sebagai siswa yang
kami bimbing selama ini, dia adalah orang yang benar-benar patuh dan sekaligus menginterpretasi ilmunya dan mengaplikasikan pengabdiannya selama di sekolah ini demi kemajuan SMA Negeri 2 Rejang Lebong. Kemudian kami sebagai wali kelas beliau di wali kelas Ezi di kelas 12 IPA 6, ya selama kami membina, mengasuh serta memberikan arahan masa depan, memang beliau ini patut ya menjadi siswa prestasi dan sekaligus mewakili dari Provinsi Bengkulu, dan Ezi ini mendapat ya siswa terbaik, siswa prestasi, sehingga beliau mendapat siswa undangan di Universitas Brawijaya dengan jurusan administrasi perpajakan. Menurut saya, Ezi Eka Prasetya merupakan seorang teman yang sangat baik, dan juga ia adalah seorang remaja yang selalu ingin tumbuh dan berkembang, serta ia memiliki tekad yang kuat untuk menjadi seseorang yang lebih baik untuk kedepannya. Dan saya ingin mengucapkan pada Ezi Eka Prasetya karena telah menjadi awarding beasiswa leadership Bengkulu di Universitas Brawijaya. Bagi saya, Kak Ezi ini adalah seorang ketua OSIS yang baik. Dia menjalankan dengan tugasnya dengan sangat-sangat baik sebagai seorang pemimpin yang juga bisa mengayomi adik-adik kelasnya, adik-adik tingkatnya. Beliau sangat-sangat menjadi panutan bagi saya karena beliau itu orang yang sangat cerdas, sangat bijak, dan juga bisa menjadi panutan untuk semua orang. Jadi Kak Ezi ini merupakan senior saya di OSIS dan juga selaku ketua OSIS di SMA Negeri 2 Rejang Lebong. Selama di OSIS dan selama saya mengenal Kak Ezi itu orangnya sangat luar biasa, bijaksana, dan juga sosok panutan yang selama ini saya jadikan contoh. Karena dengan bantuan beliau juga, berkat beliau juga, saya bisa menempuh sebagai ketua OSIS di sini periode selanjutnya. Di mata keluarga, Ezi merupakan anak yang tidak betah di rumah dengan segudang kegiatan positif dalam berorganisasi di luar rumah. Perkenalkan, nama saya Ibu Kartini dan ini suami saya, Medi Akbari, orang tua dari Ezi Eka Prasetya. Ezi ini orangnya aktif, senang apa ada kegiatan tuh dia senang, tidak betah di rumah, tidak betah nganggur gitu. Apa aja dikerjain. Kebetulan Ezi ini anak pertama dari dua bersaudara, adiknya perempuan. Dalam mendapatkan beasiswa leadership ini, berbagai tahapan sudah dilalui oleh Ezi. Di mana tujuan adanya Bengkulu Leadership Program ini untuk membantu jiwa kepemimpinan generasi penerus masa depan bangsa dan daerah. Program ini merupakan tahun kedua terlaksananya yang diinisiasi langsung oleh Gubernur Bengkulu Rohidin Mersya. Selama di kelas 3 SMA atau kelas 12, saya mengikuti berbagai kegiatan yang seperti beasiswa ini, yaitu program beasiswa Bengkulu Leadership Program, di mana saya telah mengikuti berbagai rangkaian seleksi, baik dari seleksi administrasi yang termasuk di berbagai dokumen dan juga esai, kemudian seleksi akademis, kemudian juga yang terakhir seleksi wawancara. Dan alhamdulillah saya merupakan salah satu penerima beasiswa Bengkulu Leadership Program tahun 2024 di Universitas Brawijaya jurusan S1 Perpajakan. Dan harapan saya semoga kedepannya nanti program ini terus berlanjut dan juga memiliki kuota yang jauh lebih banyak dari sebelumnya supaya adik-adik nantinya dapat merasakan juga posisi ini. Dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Gubernur Bapak Rohidin Mersya atas semua dobrakan program ini yang sungguh luar biasa dan memberikan peluang dan kesempatan kepada anak-anak muda seperti kami untuk berkuliah dengan baik. Dan tentu kami juga sebagai perwakilan Bengkulu akan membanggakan Provinsi Bengkulu dan juga memberikan yang terbaik serta kontribusi terbesar kami untuk Provinsi Bengkulu. Sekian, terima kasih. Dalam mendapatkan beasiswa ini tentu banyak harapan yang digantungkan terhadap Ezi termasuk dari pihak sekolah. Seperti berharap Ezi pulang dengan membawa potensi baru untuk sekolah tercinta maupun Kabupaten Rejang Lebong nantinya. Pertama,
saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur melalui program leadership khusus Ketua OSIS. Alhamdulillah anak kami Ezi terpilih menjadi salah satu perwakilan Provinsi Bengkulu untuk kuliah di Universitas Brawijaya khususnya jurusan perpajakan. Saya berharap program ini tetap berlanjut dengan kuota atau jumlah dan tunjangan yang akan didapatkan oleh para mahasiswa tersebut meningkat teriring perkembangan zaman. Selanjutnya, saya juga berharap kepada anak-anak kami yang lain tetap berpikir positif. Salah satu perwakilan dari kita SMA Negeri 2 Rejang Lebong contohnya sudah bisa mampu bersaing untuk level provinsi. Jadi anak-anak saya bisa, khususnya sekarang kena programnya untuk khusus beasiswa Ketua OSIS, saya yakin kedepannya anak saya tetap terpilih. Karena tahun kemarin saudara Ezi selaku waktu jadi Ketua OSIS berhasil membuat acara Semanda Expo yang alhamdulillah gebiarnya sudah lumayan. Tahun ini tetap saya bimbing, saya beritahu kepada anak-anak OSIS membuat acara lagi yang jelas kalau bisa melatih leadership mereka ke depan, entrepreneur mereka ke depan. Setelah mereka selesai kuliah nanti, mereka akan tetap berguna bagi Nusa dan Bangsa. Harapan kami untuk kedepannya, semoga beasiswa leadership ini berkesinambungan terus-menerus sehingga banyak sekali siswa-siswi SMA Negeri 2 Rejang Lebong yang bisa menikmati program dari pemerintah tersebut dan sangat membantu sekali di mana membebankan, meringankan beban dari orang tua siswa tersebut. Jadi untuk Ezi pun tetaplah menjadi Ezi yang kami kenal, Ezi yang humble, Ezi yang santun, dan menjadi inspirasi bagi adik-adik tingkatnya. Harapannya ini semoga anak kami bisa melanjutkan sekolah lebih tinggi, menggapai cita-cita. Dari bapaknya, semoga Ezi kedepannya menjadi yang lebih baik, sukses. Apa yang dicita-citakan bisa tercapai. Tidak hanya dari pihak tenaga pengajar, kesuksesan Ezi ke depan juga diharapkan dapat membawa dampak baik untuk teman-teman sekitar. Saya harap banyak sekali keberkahan, keberkatan yang akan datang ke kehidupan Kak Ezi untuk bisa menjadi sehat selalu, mendapatkan banyak prestasi, dan juga memberikan banyak sekali prestasi untuk mengharumkan nama universitas yang dia duduki nanti. Untuk Kak Ezi, semangat! Nah, alhamdulillahnya sekarang Kak Ezi telah menempuh pendidikan menjadi mahasiswa baru nih atau maba di Universitas Brawijaya. Nah, dengan ini saya harap kami sebagai adik-adiknya dapat menyusul Kak Ezi di Universitas Brawijaya. Sukses terus Kak Ezi. Dan saya harap untuk kedepannya Ezi Eka Prasetya selalu menjadi seseorang yang menjadi inspirasi dan selalu dapat memotivasi teman-teman di lingkungan sekitarnya dan juga dapat berdampak untuk daerah dan masa depannya. Dalam menjalankan program beasiswa leadership ini, diharapkan tidak hanya Ezi, tapi semua peserta dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan baik, penuh tanggung jawab, terus belajar hingga meraih prestasi tertinggi, membangun komunikasi dengan lingkungan sekitar, belajar berorganisasi, dan memahami nilai-nilai agama. Terkhusus untuk anak saya Ezi, tetap semangat, jangan kendor, ingat perjuangan masih jauh. Semangat, semangat, semangat. Dengan adanya program ini, kami sangat berterima kasih sama Bapak Gubernur karena anak kami bisa melanjutkan sekolah yang lebih tinggi dan sudah ada harapan lah untuk mencapai cita-citanya. Kedepan beliau lebih baik, lebih bagus lagi dan sekaligus apalagi Universitas Brawijaya ini adalah universitas yang sudah level nasional, ya, dan sekaligus pengamatan kami beliau ini atau Ezi ini ke depan dia lebih mengarahkan diri ke akademik. Ya, mudah-mudahan kami doakan Ezi ini juga menjadi orang terbaik di kampus dan mudah-mudahan juga menjadi mahasiswa yang prestasi, ya, tidak saja di SMA tapi jauh lebih dari itu. Ya, semoga juga di kampus beliau mendapat nilai terbaik nanti. Semoga selesai kuliah beliau atau Ezi ini ya
dapat mengabdi kembali ke daerah Bengkulu, khususnya di Rejang Lebong. Mungkin itu pesan Bapak. Itulah tadi profil singkat siswa berprestasi asal SMA Negeri 2 Kabupaten Rejang Lebong, Ezi Eka Prasetya. Terus saksikan siswa berprestasi lainnya hanya di RBTV Cemkoha.